BNN Kota Jakarta Utara menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 500 gram. Seorang tersangka jaringan wilayah Jakarta Bogor berhasil ditangkap. Seorang kurir sabu berinisial AF warga Jakarta Pusat ini diamankan petugas BNN Kota Jakarta Utara. Sabu kristal sebanyak 508,3 gram ini juga turut diamankan. Sebelumnya, AF kedapatan membawa 6 bungkus sabu yang disembunyikan di bawah jok motor. AF diketahui berperan mengambil narkoba yang diletakkan seorang tak dikenal di sekitar area parkir restoran cepat saji di Jalan Raya Parung Bogor untuk diantarkan ke Kampung Muara Bahari, Kebon Pisang, Jakarta Utara dengan iming-iming bayaran 3 juta rupiah. Tersangka AF dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.